Jadi benar lu Tong, mau nerusin sekolah SD? Benar Pak Sobar, katanya Pak Ustadz kita ini kagak boleh nuntut ilmu cuma satu, harusnya juga ilmu-ilmu yang lain. Yaudah, kalau gitu lu gua sekolahin di SD unggulan yang gua dirin itu. Selain emang dekat dari rumah, SD itu emang bagus. Ya, namanya juga sekolah unggulan, Tong. Ya nggak, Fatime? Ya, Pak Sabar. Jangankan sekolah di SD unggulan yang bayarannya jutaan. SD Impres yang bayarnya murah meriah aja ya bayar kembang-kempis. Kembang-kempis? Mak, kembang-kempis apaan? Kagak mampu. Nggak usah mikir biaya sekolah. Sintong bakal gue kasih beasiswa. Sekolahnya gratis. Hah? Gratis? Maksudnya kagak bayar ya? Iya, Tong. Lu kan udah gua anggap anak sendiri, Tong. Makanya, lu sekolah yang pinter ya. Iya nggak, Pak? Mentang-mentang gua bawa durian yang kecilan, gua dicuekin. Jalan, bener. Gua ngamuk juga nih. Sakit lah. Gua pulang dah. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustadz jebengong, ntar juga kesambet. Assalamualaikum. Lim, kenapa? Salam. Bengong aja Pak Ustadz. Pade kosong Pak Ustadz. Kelihatannya gimana? Makanya tuh mata jangan kedap-kedip aja. Sekali-sekali melotot tuh, biar kelihatan. Ya, ini mau udah dari sononya Pak Ustadz. Emang ya, Pak Ustadz, zaman udah berubah. Kayaknya kita senasib banget. Senasib gimana maksud lo? Ya, Pak Ustadz kan ditinggalin sama santri-santrinya. Nah, sedangkan Aye ditinggalin sama Fatime. Sedih kan? Beda, Lim. Ini gue lagi risau nih mikirin masa depan umat. Kalau anak-anak pada demennya nuntut ilmu keduniaan, gimana masa depan umat Islam? Jangan-jangan banyak yang pada gak bisa baca Al-Quran lagi. Kayak si itu tuh, si Rojali sama si Rahim. Waktunya bacanya Min, dibaca Man. Kan keblinger tuh, balik-balik. Sekarang kita lihat hasil pekerjaan dari si Entong ya. 30 dikurang 10, ditambah 10, jadinya 30. Betul! Tepuk tangan si Entong! Kau memang anak pintar ya, Tong. Kalau kau terus-terusan seperti ini, kau bisa jadi bintang kelas. Bahkan jadi murid teladan di sekolah unggulan ini. Ya, sekarang kita lihat hasil kerjanya si Mamat. 20 tambah 10, kurang 5, sama dengan 5. Salah! Mamat! Bagaimana kau bisa betul kalau kau ngobrol terus sama si Udin, Ucup, Siti? Malah bisa-bisa kau tiga kelas, tahu? Din, ini tuh gara-gara lu, tahu nggak? Mending gua gaet polela ketahuan. Pan dia udah demen sama gue. Gue kagak pakai ngerayu lagi, dia udah nyosor. Ibarat pepatah nih, kagak ada rotan, akar juga jadi. Kagak ada patime, bulldozer juga jadi. Pok. Mpok. Apa? Kebetulan bener, Pok, ketemu di mari. Ayah kangen banget sama Mpok, udah lama kagak ketemu. I am sorry, Bang Salim. No time for love. Finish. Enak aja. Dulu gua mau sama Bang Salim, lu sok jual mahal. Sekarang gua udah berpaling hati, lu nyongsor gue. Istilah kate, udah kagak ada tempat lagi di hati gue buat lu, tau gak? Udah, gua mau pergi. Sial banget dah gua. Fatime nolak, Lela pergi. Mana so bule-bulean lagi, gua kan tahu bule jaksa. Ada apa, Mat? Lu mau kencing juga ya? Iya, Tong, tapi lo duluan nih. Kita belakangan. Iya, coba. Ya, kalau gitu bagus, Tong, udah kebelet. Sini lo. Mama, udah dikunciin.
bawa kunci dalam kamar mandi. Waduh, masih kecil sudah pada nakal. Bagaimana gedenya? Aduh, remaja. Monggo. Bang Salim, Bang Salim, berhenti kerja di musola sama Ustadz Somad. Berhenti jadi marbot, iya. Yeah. Siapa itu Bang Salim? Apa itu marbot? Saya tidak kenal itu Salim. Saya ini Salam, cleaning service di sekolah sini. Kamu siapa? Ayo, Tong. Yaudah deh, Intang bawa ke kelas dulu ya. Ya sudah, nanti kita lambat. Dihukum nanti, sana masuk. Yaudah, makasih ya Bang Salim. Salam, iya. Aduh, ganteng juga tuh anak. Pasti emaknya cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamil anak cakep, anak cantik. Iya. Duduk, silakan. Babe lu ada? Nih, gua bawain nasi uduk spesial khas Betawi. Komplit. Pakai semur jengkol, pakai telur ame sambel. Buat lu makan berdua babe. Ye. Mana babe lu? Babe lagi pergi, Pok, ke rumahnya Pok Fatime. Apa? Ke rumah Fatime yang janda 4 bulan? Kurang ajar! Kagak boleh lihat orang demen langsung disosor sama dia. Bagaimana sih dia tuh? Mau bersaing sama gue? Lelah janda pengalaman? Pok, jangan marah sama Aye dong. Gue kagak marah sama lo, gue marah sama dia. Lihat, gue labrak dia, ya? Tapi lu bilang sama Babe lu, ya? Ini nasi uduk buat tantangan Lelah sendiri, ya? Jangan lupa lo, ya? Yuk! Astagfirullahaladzim. Anak janda 3 bulan. Gua jabanin mau jurus apa dia. Gua kagak pernah tajuk. Masya Allah. Jalan yang bener dong lo. Gua ini lagi emosi. Jangan lo main tabrak aja. Marah aja bisanya. Ada juga empok main tabrak aja. Emangnya mata ditaruh di mana? Pikir. Udah kagak pakai pikir. Gua mau ke rumah si Fatime. Gua mau labrak dia. Masa ada demenan gua mau disosor juga? Emangnya siapa gebetan empok? Hah, lu kagak perlu tahu. Orangnya ganteng, pakai jas sama damsi, kagak kayak lu, nggak level, tau nggak? Minggir lu, gue mau lewat. Dasar gerobak, main tabrak aja lu. Gue dibilang kagak level, ada juga empoknya nggak level. Aja nggak tahu kalau gue mau ngincer Jamile. Kalau gue bisa kawin sama Jamile, warisan babenya bisa buat gue. Gue bisa jadi orang kaya, kagak belangsa kayak empok Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, deh. Kok lama banget sih, katanya cuma bentaran. Apanya yang lama? Ini kan sebentar. Namanya juga orang baru jatuh cinta. Tadi ngomongin masalah Sintong, makanya babe agak lama. Tuh rata siapa tuh? Untuk makanan dari Pok Lela, Be. Pok Lela? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget lagi pada kumpul. Kebetulan Ayah lagi pengen ngobrol nih sama Pak Sabar, sama Jamila sekalian. Lim, gini ya. Lu besok balik lagi sini, ya. Gua lagi ada acara sama Jamila. Ada kondangan di seberang loh. Ya. Nah, lu ada rantang, lu bawa pulang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mau ngobrol sama Jamile malah dikasih rantang.